Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nur Lancen Business Tech. Di kesempatan kali ini, saya mau sharing nih guys. Barangkali ada teman-teman pemula yang belum tahu nih beli umpan udang hidup sama cara bawanya. Biar sampai bahkan bisa buat mancing dan tetap hidup. Ini guys sebagai patokan, ini kita Hotel Tanjung Kait. Sebagai patokan kita Hotel Tanjung Kait. Jadi kalau ya, jadi pakai titik utama Hotel Tanjung Kait dan kita ke arah sana. Ya, jadi ke sana itu arah itu guys, arah Ketapang. Arah Sepatan juga sama di sono. Oke, lanjut kita ke tukang umpan. Ya guys, jadi sebelum kita masuk Tanjung Kait juga ada tukang umpan. Nah ini dia. Di sini ada udang hidup, udang api dan peci, ikan belanak hidup, embung untuk di fillet, sama ikan golok-golok dan cumi juga ada di sini guys. Tapi kalau saya kan udah booking, jadi saya mau ke dalam. Saya udah booking, saya mesennya di sono. Ya guys, sampai ketemu gapura Pantai Tanjung Kait. Ya, ini gapuranya guys. Nah, ini pintu masuk untuk mancing di Bagan. Jadi lokasi Bang Jenal itu bersampingan sama Bang Buak sama Bang Buang. Nah, ini dia penjual umpan yang paling dekat sama Bagan Bang Buang.
Ini nomor teleponnya nih ya. Dicatat aja, nanti bisa buat booking. Nah, tuh Bang Jenala tuh. Yang enggak pernah pakai baju. Ya. Tuh guys, jadi di Bang Jenal itu ada belanak, ada cumi, ada udang api, sama udang peci. Jadi buat teman-teman pemula, diusahain sih kalau mau coba beli pertama datang dulu ke sini, jangan langsung booking. Bang Jenal, kalau beli umpan di sini bisa mesen dulu nggak bang? Bisa. Hah? Bisa ya. Kalau di langganan bisa ya? Iya, tapi kalau pembelian pertama, kalau bisa sih langsung merapat aja guys. Soalnya kan Bang Jenal juga belum kenal ya kan. Kalau saya udah langganan di sini, jadi kalau mau mancing selalu WA dulu Bang Jenal. Kalau udang peti jualnya satuan, kalau udang api jualnya kiloan. Oi. Ya guys, ini kita udah sampai Bagan nih. Saya baru sampai Bagan. Nah, jadi harus disiapkan itu terpal dan air. Isi air dulu, air kurang lebih ya dua ruas jari. Nah, ini udang yang tadi nih. Udang yang di atas. Banyak yang sudah jatuh. Ini emang dia kelihatannya kayak mati, tapi dia itu cuma mabuk. Kalau dia masih hidup, tapi kalau nggak pakai es batu dia mati. Beli udang tadi seperempatnya itu 25.000. Kalau setengah itu 45.000. Berhubung kita mancingnya enggak lama, jadi belinya seperempat aja. Oke, semoga tutorial membawa udangnya ini bermanfaat buat para pemula untuk mancing di Bagan. Oke, terima kasih guys yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.